Pada Kamis 16 Februari 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam video tersebut, memperlihatkan Polandia yang telah aktif memulai transfer aktif alat berat ke perbatasan Belarusia. Terhitung lebih dari 10 kendaraan lapis baja, secara khusus dikerahkan Polandia demi menjaga teritorial negaranya. Sebagaimana diketahui, Polandia bagian dari anggota NATO, yang tentunya ikut andil dalam membantu Ukraina melawan kubu angkatan bersenjata Rusia. Tampak dalam rekaman, deretan alat berat itu diangkut menggunakan truk besar yang melintas di sekitar jalan raya suatu wilayah di Polandia. Bersamaan dengan itu, pasukan Rusia juga terus-menerus mengeluarkan senjata-senjata pamungkasnya untuk perangi Ukraina. Alih-alih berakhir, perang justru akan semakin memanas. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!